Aurel Hermansa nyatakan rindu ke Atta Halilintar, begini reaksi Atta. Aurel Hermansa gelisah memikirkan Atta Halilintar. Aurel ingin memastikan keadaan Atta Halilintar baik-baik saja. Karena kondisi Atta yang tinggal sendiri membuat Aurel merasa kasihan terhadap Atta Halilintar. Aurel langsung berinisiatif menelpon Atta Halilintar. Namun Atta susah ditelepon. Dalam waktu yang bersamaan, Atta Halilintar malah menelpon Aurel. Aurel menanyakan kepada Atta Halilintar, tadi buka puasa pakai apa? Tanya Aurel. Pakai kolak, es buah, sebuah, jawab Atta. Aurel langsung belak-belakan mengatakan rindu, kata Halilintar. Lantas, bagaimana reaksi Atta? Kamu lagi apa? Tanya Aurel ke Atta Halilintar. Aku lagi kerja, nyari duit buat masa depan kita nanti, jawab Atta. Sontak saja, jawaban Atta Halilintar tersebut langsung membuat Aurel merasa makin rindu. Hal ini bisa dilihat di unggahan YouTube dari masa A6 dengan judul Berbuka Puasa Dengan Yang Kangen. Aurel lantas ingin membuatkan makanan kesukaan Atta Halilintar. Atta minta dibuatkan lupis ke Aurel Hermansa. Aurel langsung berpamitan untuk siap-siap sholat terawih. Sebelum menutup telepon, keduanya sempat bermanja-manja mesra seperti pasangan suami istri. Diketahui bersama, selalu ada kejutan yang menarik perhatian netizen dari hubungan Aurel Hermansa dan Atta Halilintar. Bahkan, hubungan keduanya pernah dikabarkan hanya settingan semata. Namun Aurel Hermansa dan Atta Halilintar kini justru menunjukkan keseriusan mereka hingga kabar pernikahan sudah dibahas keduanya.